Faksi Poros Perlawanan Bersenjata di 4 negara lakukan operasi pada Kamis, 19 Oktober 2023. Keempat negara tersebut diantaranya adalah Yaman, Irak, Suriah dan Lebanon. Hal itu dilakukan guna dukung Hamas dan perjuangan Palestina melawan Israel. Ansarallah tembakan 3 rudal ke arah Israel dari Yaman, yang dicegat kapal perang Amerika Serikat. Gerakan Ansarallah sudah nyatakan dukungannya terhadap Palestina dan mengancam Israel. Pemimpin Ansarallah peringatkan Amerika Serikat agar tak intervensi soal konflik Israel dan Hamas. Amerika Serikat sudah pindahkan kapal dan pasukan ke Mediterania Timur sejak Hamas lancarkan serangan. Amerika Serikat ingin mencegah Hizbullah dan Iran memasuki konflik dengan berada di pihak Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.